Yo everybody, welcome lagi yang to Sedesia. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, karena views dan juga subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Oke guys, di video kali ini kita lanjutin lagi game Quizland, dan sekarang kita masuk level 4 guys ya. Kita eksekusi langsung level 4 semuanya guys ya. Hewan apakah yang ada di gambar? Oh, gampang banget nih, gambar beruang cuy. Oke, nice. Apa nama alat mekanik yang terbuat dari logam yang digunakan untuk memotong kuku? Ya pasti gunting kuku guys. Siapa juga yang bakalan jawab tang atau cutter guys? Cutter kan buat ngiris-ngiris cuy. Oke, nice, lanjut lagi cuy. Buah apa yang paling umum digunakan untuk membuat minuman anggur? Waduh, ini kalian gak usah mikir guys ya kalau misalkan dapat pertanyaan kayak gini. Soalnya ini jawabannya udah ada di pertanyaannya guys, yaitu anggur guys. A N G G U R, anggur guys ya. Apa nama hutan hujan tropis di dunia? Hutan hujan tropis di dunia, hutan Amazon ya, Amazon ya, Amazon. Oke, nice. Apa sensor organ paling kuat dari tubuh anjing? Indra penciumannya cuy, hidung guys ya, hidung ya, hidung. Oke guys, lanjut lagi guys. Bunga apakah yang ada di gambar? Oke, ini bunga mawar, nice. Apa nama alat musik yang terlihat dalam gambar? Ini gambar angklung coy. Oke, apa nama ikan pada gambar tersebut? Ini gambar ikan arwana guys ya, bukan ikan lele cuy, itu nggak ada kumisnya itu. Apa nama buah di foto ini? Oke, apa nih, jujur gua kayaknya baru pertama kali lihat buah kayak ginian guys ya. Pisang bukan, mangga juga bukan, belimbing, belimbing juga bukan coy. Makanya yang terakhir nih, jeruk tangan atau tangan Buddha guys ya. Pilih gua sih ini pasti. Oke, nice guys ya. Oke, jadi itu adalah buah tangan Buddha guys ya, berasal dari Cina dan di sekitar Myanmar. Apa sebutan untuk anak yang kehilangan kedua orang tuanya? Anak tiri, anak beban. Wali anak, anak yatim piatu guys, nggak punya orang tua, kasihan sih. Disebut apakah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa yang telah terjadi? Oke, zaman dahulu tapi telah terjadi, cerita rakyat, legenda guys ya, legenda, legenda. Oke, legenda. Kalau misalkan cuma dongeng doang itu masuknya ke fable kan. Manakah dari berikut merupakan perlengkapan penutup bola lampu untuk meredakan cahaya yang dipancarkan? Tenda, kap lampu, inial atau pipa. Oke, kayaknya si lampu ya, kap lampu cuy. Cemerlang cuy, nice. Buah tropika apakah yang ada di foto? Oke guys, ini gambar buah manggis guys ya, manggis. Oke, nice. Karakter kartun dari serial animasi apa yang ada di dalam gambar? Wah, ini gampang banget coy, ini jawabannya adalah SpongeBob SquarePants guys ya. Oke, nice. Bagian tubuh mana yang memiliki kulit tertipis? Lengan, tangan, kelopak mata, atau tumit? Udah pasti kelopak mata guys ya, karena dia tipis banget melindungi mata kita dari sinar. Di kota manakah nabi besar umat Islam Muhammad SAW dilahirkan? Di kota Makkah guys ya, selain itu salah cuy. Oke, nice. Sayuran apa yang termasuk dalam keluarga kubis? Sawi bunga, tomat, kentang, terong. Oke, keluarga kubis kayaknya sawi bunga guys ya, karena sawi itu mirip dengan kol. Oke, atau kubis. Dalam olahraga apa dua tim menarik ujung tali yang berlawanan? Oke, di sini udah ada gambarnya guys ya. Ya pasti ini adalah tarik tambang. Nice. Apa nama makanan dalam foto ini? Waduh, ini orang Indonesia pasti tahu guys ya. Kalau misalkan lu nggak tahu, mungkin lu bukan orang Indonesia atau bukan terlahir di Indonesia dan nggak besar di Indonesia tuh. Ini ya pasti jelas ketupat guys ya. Bagian apakah dari tubuh manusia yang menderita miopia? Miopia itu penyakit mata guys, jadi jawabannya adalah mata. Nice. Apa yang dimaksud dengan kelahiran sungsang? Oke, kelahiran sungsang itu kalau nggak salah yang keluar itu bukan kepalanya dulu tapi kakinya terlebih dahulu guys ya. Jadi jawabannya adalah yang terakhir nih, bagian bawah bayi keluar terlebih dahulu daripada kepala. Oke, nice. Novelet adalah versi pendek dari apa?
novelet. Mungkin novel guys ya, karena namanya mirip dengan novel coy. Novel, right? Apa nama bunga langka di Indonesia tersebut? Ini adalah bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi coy. Ini kadang baunya menyengat guys ya, makanya dikasih nama bunga bangkai. Apa itu suanpan? Suanpan ini alat hitung dari China guys ya, atau Tiongkok coy. Oke, jawabannya adalah alat hitung guys. Nice. Sebenernya gua nggak tahu sih kalau misalnya nggak dikasih gambarnya. Temukan dua gambar identik. Dua gambar guys ya. Oke, mirip-mirip ini cuy. Nice. Ini sama ini. Pokoknya yang mirip-mirip aja guys. Yang ini guys gampang kok. Yang mirip-mirip. Ini sama ini mirip. Ini sama ini mirip juga cuy. Cuman beda ukuran dan cuma kadang kurang kurang rapi doang gitu guys. Ini gampang banget, easy parah sih ini. Oke, mana-mana-mana. Ini sama ini guys ya. Oke, mana lagi cuy? Bola. Oke, ini sama ini. Sangat identik sekali ya. Dan makin kesini dia makin banyak gambar yang mirip-mirip cuy. Dari segi apa namanya? Garis-garisnya juga. Dan oke, kita harus lebih teliti lagi sih untuk soalan selanjutnya gitu. Ini sama ini guys ya. Oke, next. Ya Allah. Oke. Okay. Nice lah ya, dapat 25 ya. Oke, okay, untuk pertanyaan terakhir guys, olahraga guys. Siapakah Neymar itu? Waduh, lu. Terlalu kalau enggak tahu coy. Neymar adalah atlet profesional sepak bola guys ya. Dia berasal dari Brazil. Lanjut lagi dan ya. Sekarang udah selesai guys level 4-nya, jadi kita akan lanjut lagi ke level 5 di video yang akan datang. Oke, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.